Woi, Re, berjumpa lagi di channel Roll Premier bersama saya Happy Roll. Saatnya kita bermain game Clash Royale. Alright, teman-teman, dan kali ini di event 2017 ke masuk ke 2018 ini Clash Royale mengadakan event. Tonton terus video ini sampai habis dan langsung saja kita let's go. Yo. Oke, teman-teman, dan langsung saja kali ini kita akan membuka para peti yang sudah saya kumpulkan ini, teman-teman. Dan di sini masih kosong, ambil hadiah ini, teman-teman. Siap. Peti mahkota. Siap, peti mahkota ini tidak ada yang spesial di peti mahkota, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke event ya. Tidak ada bantuan kartu dan langsung saja Royal Modern. Ya, siap, Ben. Hadiah utama ada 2018. Cool 2018. Biasanya kan hadiahnya sampai 130.000, tapi kalau ini Gold 2018, teman-teman. Dan di sini kita bisa bebas memilih kartu, teman-teman. Semua kartu acara tantangan, teman-teman. Siap. Kita pilih kartu dulu, teman-teman. Siap, teman-teman. Dan ini adalah deck saya yang saya gunakan, teman-teman. Mudah-mudahan deck ini bisa nggak terlalu berat ya, karena elixirnya terlalu tinggi, teman-teman. Siap, men, kita diberi 3 kesempatan dan mudah-mudahan lawan kali ini nggak sesulit yang saya bayangkan. Alright, level lawan kita di level 9, teman-teman. Oh, terlalu cepat Anda, Bung, langsung mengeluarkan putri legendaris ini. Saya mengeluarkan belum pernah pakai ini, apa namanya, gulung penembak. Dan langsung saja lawan kita mengeluarkan Dragon Inferno bersama Wonggowotong iki rek apa rek jenenge lali aku rek. Langsung kita keluarkan legendaris kelelawar ini, teman-teman. Legendaris kita taruh di belakang. Oh my god, tampaknya lawan kita terlalu terburu-buru, Bung. Siap. Santai, Bung, santai. Oke, masih ada 2 kelelawar yang ke depan, teman-teman. Oke, kita harus menghemat elixir, teman-teman. Dan alright. Kita sudah mengambil beberapa nyawa dari benteng lawan kita, teman-teman. Siap, kartu legendaris yang depan ini kita tahan dengan Dragon Inferno ya. Tapi kita tunggu untuk lawannya ini biar ke depan dulu, teman-teman. Siap, Dragon Inferno sudah kita keluarkan dan di depan kita keluarkan Red. Ini cukup untuk Kesatria Mega. Boom, Red, Kesatria Mega sudah di depan, Bung, dan tampaknya ini tidak sulit. Wow. Langsung Kesatria Mega. Oh my god. Oh shit. Dan Kesatria Mega ditahan ya oleh Dragon Inferno. Mudah-mudahan ini bisa bersih, Bung. Siap. Putri ini sangat aktif sekali. Oke, ada penyihir listrik. Ini yang sangat menjegilkan sekali, teman-teman. Siap, Ben, langsung kita ke depan, Ben. Boom, alright. Kartu saya terlalu besar ini, teman-teman. Langsung Dragon Inferno kita keluarkan. Dragon Inferno di belakangnya kita keluarkan penyihir kelawar. Siap, penyihir kelawar. Oh my god. Dan di depan ada ini pembawa tongkat ini, tongkat kapak ini ya. Cukup merepotkan juga. Karena ini kartunya sama, teman-teman. Lawan kita dan kartu kita itu sama, teman-teman. Siap, langsung saja kita keluarkan putri, teman-teman. Dan benteng. Oh my god, benteng saya, teman-teman. Oh, langsung kita keluarkan Kesatria. Oh, belum. Kesatria mau saya keluarkan itu. Elixirnya terlalu besar, teman-teman. Jadi, ini kombinasi yang cukup ya, pertandingan pertama, teman-teman ya. Siamen, langsung kita keluarkan putri, teman-teman, untuk menahan semua ini, teman-teman. Dan di depan kita keluarkan raksasa pembawa bom ini. Mudah-mudahan raksasa pembawa bom ini bisa ke depan, teman-teman, karena untuk menahannya kita sementara untuk menahan saja ya, biar ke depan. Padahal kurang sedikit lagi, kurang 300 lagi, teman-teman. Siamen, aduh, kurang 300 lagi padahal, man. Siap. Siap, men, dan langsung saja kita akan mengikuti pertandingan yang kedua. Ini kita masih belum naik sama sekali ya. Kita masih belum naik sama sekali. Saya kalah 1, teman-teman. Kalah 1 anjay. Dan mudah-mudahan ini lawan kita bisa saya atasi, teman-teman. Siap. Kita tunggu dulu, karena ini kita harus ambil strategi yang matang sekali, teman-teman.
Lawan kita mengeluarkan kura-kura listrik, teman-teman. Langsung kura-kura listrik ini kita tahan dengan naga Inferno. Naga Inferno nanti langsung kita keluarkan ini ya, kesatria ini ya, biar semuanya ngumpul dulu, teman-teman. Siap, 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 siap. Siap. Ayo, Bung, ayo, Bung, ayo, Bung. Anjay, anjay. Oh, tapi ada ini, ada apa? Ada putri. Putri ini jaraknya cukup lumayan ini, teman-teman. Oke, oke, di depan, Bung. Di depan, Bung. Langsung kita keluarkan gelundungan kayu, Bung. Boom, mudah-mudahan ini kurang sedikit lagi, teman-teman. Apakah ini bisa menghancurkan, teman-teman? Kurang sedikit lagi. Yes, alright. Siap-siap, men, siap, men. Langsung kita keluarkan di tengahnya ada siap-siap. Ada ini tentara apa? Api unggun ya. Siap, lawan kita mengeluarkan balon udara tentara jeranggong dan langsung saja dibersihkan oleh dua kartu legendaris, teman-teman. Siap-siap, langsung kita keluarkan pembawa bom. Golem. Apa ini, raksasa pembawa bom ya. Siap. Raksasa Royal. Namanya itu Raksasa Royal. Raksasa Royal. Kita keluarkan dihadang. Siap men. Oke men. Siap. Padahal kurang. Ini putri tadi bisa melindungi. Langsung kita keluarkan Kesatria Royal. Boom. Kesatria Mega. Kesatria Royal. Siap men. Langsung Kesatria Mega langsung ke depan. Dan boom. Oke siap men. Apakah ini bisa menghancurkan benteng kita, teman-teman? Tampaknya kita bisa membersihkan semua ini, teman-teman. Langsung kita keluarkan di belakangnya, kita keluarkan kayu gelinding ya. Alright. Dan kurang sedikit lagi kita keluarkan Dragon Inferno dan boom. Siap. Korea tops, man. Siap. Oke, kita sudah lanjut ke pertandingan yang level 2. Kita lanjut ke level 2, Bung. Medan Royal. Siap, kita tunggu lawan dulu. Kita harus santai, Bung. Baru main langsung mengeluarkan permainan cepat, Bung. Alright, no problem. Langsung kita keluarkan. Bentar, men. Ini biar di depan ada Kesatria Mega, men. Langsung kita keluarkan Dragon Inferno. Siap, Dragon Inferno. Langsung di depannya kita keluarkan pembawa bom, Raksasa Royal. Dan di belakangnya ada putri. Ini kombinasi yang luar biasa saat. Tapi terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat kali kan. Ini sudah terlalu dekat itu, teman-teman. Jadi putri ini sifatnya melindungi, teman-teman. Main-main di sebelah kiri, teman-teman. Alright, tampaknya kita sudah membersihkan, teman-teman. Dan putri kita cukup. Saatnya kamu istirahat, putri. Penyihir es ini cukup merepotkan sekali, teman-teman. Saya harus mengambil tindakan di sebelah kiri ya. Siap. Ini adalah pembawa gerobak. Dan langsung saja putri kita keluarkan di tengah, teman-teman. Putri kita keluarkan di sebelah kiri, teman-teman. Biarkan sebelah kiri, kayaknya bisa mengatasi, teman-teman. Langsung kita tambah dengan Raksasa Royal. Alright. Langsung di belakangnya kita susul dengan kelelawar, teman-teman. Ini bisa. Wow, langsung kita tahan dengan putri level 1. Masih level 1, teman-teman. Siap putri. Dan putri, kita tahan ya. Kita tahan bareng-bareng bersama penyihir es. Sebelah kiri main-main, Bung. Sebelah kiri main-main. Sebelah kanan main-main. Wow. Oke, langsung para kurcaci ke depan. Para goblin ke depan, teman-teman. Siap, para goblin. Goblin ya. Langsung kita keluarkan Kesatria Mega. Boom. Kesatria Mega ini sangat aktif kalau buat penghancuran, teman-teman. Langsung kita keluarkan B400 rek. 400 langsung hancur. Boom. Oke, mudah-mudahan ini langsung bersih. Langsung bersih, Bung. Siap. Langsung bersihkan. Dragon Inferno dibiarkan begitu saja, Bung. Dragon Inferno kita tahan di belakangnya. Dragon Inferno dibiarkan begitu saja, Bung.
Siap, langsung kita tahan di depan agar tidak mundur ya. Ini biar agar nggak mundur ini punyanya. Ups, men, langsung kita tahan semuanya, Bung. Wow, ini kita mau menang. Kita jaga saja. Kita jaga, kita lindungi mahkota penting pertama ini ya. Siap, men. Big 08 sudah kita kalahkan, kita lanjut ke level 3, teman-teman. Level 3 Royal Modern Event, dan saya akan merubah sedikit ya. Saya akan merubah sedikit komposisi. Siap, teman-teman, langsung saja kita akan ikuti pertandingan ini ya, pertandingan yang ketiga ya. Kalau nggak salah ini pertandingan yang ketiga. Dan lawan kita masih level 9, teman-teman, dan mudah-mudahan nggak ada level 10 di sini, teman-teman. Karena sangat merepotkan sekali level yang di atas kita, teman-teman. Siap, langsung kita keluarkan. Oh, lawan kita mengeluarkan pembawa perisai, Three Musketeer pembawa perisai. Siap, men, langsung kita keluar di belakangnya. Oke, saya cukup bingung ini, teman-teman. Alright, langsung kita keluarkan penambang di sebelah kiri, dan langsung disusul di belakangnya ada Golbin. Oh, lawan kita mengeluarkan tombak ya. Mercon ngogas menurut lo, rek, sehingga saya kayak rek cilik-cilik ini. Siap, men, langsung kita tambah di sebelah kiri ada gelundungan, langsung kita keluarkan gelundungan saja, teman-teman. Oh, tapi ini nggak bisa nyerang ya. Saya jarang sekali makainya, jadi nggak tahu, teman-teman. Jadi itu tadi nggak bisa ke depan, teman-teman ya. Mercon-merconan itu, teman-teman. Oh, ini kombinasi yang bagus sekali. Boom. Oh, sialan anjay, itu Golem S. Siap, men. Penyihir S ini sangat mengganggu sekali, teman-teman. Langsung saja kita keluarkan Dragon Inferno ya, kita tunggu formasinya. Oh, terlalu bahaya kalau Dragon Inferno, teman-teman. Langsung kita susul ya, geng Golbin di sebelah kiri. Oh, tampaknya lawan kita mengeluarkan kartu yang sama. Oh, geng Golbin kita dihadang oleh pembawa perisai tadi, teman-teman. Siap, men, kita tahan dengan mercon-merconan ini. Oh, mercon-merconan bentengnya sudah hancur. Siap. Mercon-merconan ternyata ada bentengnya, teman-teman. Siap, kita tunggu dulu, teman-teman. Kita harus santai, teman-teman. Alright, langsung saja kita keluarkan penambang di sebelah kanan, teman-teman. Oh, di atasnya sudah ada Mega Minion ya, kalau nggak salah Mega Minion namanya. Siap, men, Mega Minion disusul oleh penyihir es, dan kita mengeluarkan putri, teman-teman, karena ini untuk pertahanan. Tanpa saya sadari lawan kita mengeluarkan ini kuburan ya. Siap, ini sangat nge-lag banget, teman-teman. Siap, men. Tampaknya saya aduh. Siap, ini sangat menyulitkan sekali, teman-teman. Langsung kita disusul di belakangnya, kita keluarkan putri, teman-teman. Putri ini sifatnya untuk melindungi Mega Minion ini, teman-teman. Siap, langsung di depan. Tampaknya ini angin lesus itu merepotkan sekali, teman-teman. Siap, men, formasi saya cukup berantakan kali ini, teman-teman. Alright, di belakangnya kelelawar ada di depan kelelawar ada Mega. Tampaknya yang membuat menghadangi serangan saya itu ini ya, Golem S. Namanya kalau nggak salah Golem S itu tadi yang kayak S, kayak jalannya lambat, itu sangat merepotkan sekali. The line no more. Oke, teman-teman, jadi saya hanya mempunyai satu kesempatan lagi ya. Mudah-mudahan ini kesempatan ini bisa ada keajaiban, paling nggak saya bisa sampai ke tantangan yang kurang juara 2 lah, atau juara 1 atau juara 3, teman-teman. Mudah-mudahan saja saya bisa mengalahkan semua bandit-bandit ini, teman-teman. Siap, men, lawan kita menggunakan para kurcaci-kurcaci, kita hancurkan semuanya dengan Algojo, teman-teman. Algojo langsung membersihkan semuanya, teman-teman. Oh, tampaknya ini sangat lumayan sekali tampak. Siap. Oh, pengebom kita sangat aktif, Bung. Pengebom kita sangat aktif sekali. Alright. Algojo dibiarkan begitu saja. Karena Algojo ini serangannya kecil, tapi untuk para kurcaci-kurcaci itu sangat sangat lumayan sekali, teman-teman.
langsung mati sekali kena serangan kapaknya itu ya. Alright, lawan kita langsung kurang sedikit lagi, 1600 dan 1000, 1006 teman-teman, 800 kurang sedikit lagi kita keluarkan Algojo. Ini tapi elixirnya cukup besar banget teman-teman. Elixirnya 5 kalau nggak salah ini tadi ya. Algojo, boom, siap. Algojo ke depan teman-teman. Dan di depan ada 800, hanya 800 teman-teman. Oke men, dan ini siapa ini? Anjay, ada orang pembawa gerobak. Oh, dibersihkan oleh Algojo. Terima kasih pembawa gerobak karena disurung tadi ya. Tadi bisa lurus jalannya kurcaci tadi bisa lurus teman. Oh, di depan ada Algojo juga teman-teman. Siap. Oh, ada kelelawar teman. Kita atur formasi dulu biar ke depan dulu teman. Kita tayang dengan Dragon Inferno. Ini legendaris lawan epic. Oh, biarkan sudah. Kita keluarkan yang sebelah kiri ini, kita tahan dulu teman-teman. Ini yang lebih penting ini. Kalau nggak salah tadi serangannya sudah 9400 loh. Lumayan sekali teman-teman. Oh, kurang sedikit lagi, kurang 19 benteng yang sebelah kanan teman-teman. Kurang 19. Oh, tidak bisa, di sebelah kiri ada orang pembawa gerobak tadi teman-teman. Oh. Siap-siap, nggak apa-apa. Kita keluarkan dua putri teman-teman. Siap. Di depan sudah ada pembawa listrik. Tukang pengebor tadi teman-teman. Langsung kita keluarkan di tengah. Di tengah kita keluarkan. Oh. Tampaknya main-main cepet ini ya. Siap. Di tengah sudah ada Algojo lagi teman-teman. Algojo sudah ada di tengah. Dan ini pasti bersih. Dan di sebelah kiri kita keluarkan. Apa ini? Jenenge lali aku rek. Monggo sumur lah wis iku jenenge. Dan di sebelah kanan kita keluarkan putri lagi teman-teman. Siap men. Oke. Sangat aktif itu di depan raksasa pembawa bom. Boom. Siap. Kita sudah mengalahkan satu teman-teman. Kita lanjut ke level berapa ini teman-teman? Luis, goodbye Luis. Oke teman-teman, dan ini adalah pertandingan yang terakhir teman-teman. Saya kurang satu kali ini. Mudah-mudahan saya bisa mengalahkan ini teman-teman. Karena saya akan mengalahkan yang terakhir ini. Dan saya akan mendapatkan juara satu teman-teman. Siapa yang langsung kita taruh depan ini para raksasa. Raksasa Royal ini sangat membantu ternyata teman-teman. Lawan kita pusing. Langsung kita keluarkan Algojo. Oh. Ternyata ada penyihir listrik di depan teman-teman. Penyihir listrik yang anjay. Oh, putri dan kombinasi ini kombinasi yang lumayan teman-teman. Langsung kita keluarkan apa dulu ini teman-teman. Langsung kita taruh geng Golbin di tengah-tengah penyihir listrik dan putri ini teman-teman. Oh my god, lawan kita mengeluarkan gelindingan kayu morek. Siap. Dua kelelawar ini sangat membantu teman-teman. Langsung kita tahan untuk serangan geng Golbin ini dengan penyihir es. Kita tahan dulu, kita harus menghemat elixir teman-teman. Ini lawan kita di level 9. Mudah-mudahan kalau ini menang saya akan dapat juara satu teman-teman. Yeay, juara satu rek. Siap men, langsung lawan kita mengeluarkan penyihir Kesatria Mega kalau nggak salah. Apa tadi saya lupa namanya. Ini lawannya adalah Inferno Dragon. Karena kalau kita keluarkan Golden Beast pasti hancur Golden kita teman-teman. Siap, mudah-mudahan ini bisa bersih. Oh, lawan kita mempunyai putri juga teman-teman. Siap men, siap. Oh, ada gelindingan kayu teman-teman. Langsung kita bersihkan dengan Algojo. Algojo langsung bersihkan langsung 3. Oh, nggak bisa. Algojo hanya bisa membersihkan 2. Di belakangnya ada putri tadi ya. Tapi nggak nyampe ini pedangnya Algojo ini teman-teman. Siap putri di belakangnya teman-teman. Oh, oke. Langsung kita tahan dengan raksasa royal dengan putri ini kombinasi yang bagus mudah-mudahan. Ret teman-teman. Ini ada peserat. Ini kombinasi yang anjay ini ya. Siap.
Siap, kita tahan dengan penyihir es. Penyihir es. Alright, di belakang. Oh, kita tahan dengan putri, teman-teman. Siap, men. Ini kartu lawan kita elisirnya memang kecil-kecil ya. Jadi kita kalau keluarkan elisir besar nggak bermanfaat. Ini sangat merugikan sekali, teman-teman. Siap. Lagi-lagi ada penyihir. Ada kesatria mega. Ya kalau nggak salah tadi kesatria mega, men. Langsung boom. Kurang dikit, depan kurang dikit. kurang 80 lagi, teman-teman. Kurang 80 lagi, teman-teman. Oh, permainan cantik. Oh, terima kasih, teman-teman. Feral ya. Siap, men. Kita buka hadiahnya. Siap, ada 480 dan 3 roh es dan Goblin Minions 12 mesin terbang. Siap. Cukup lumayan. Bisa menambah dolar saya ini ya. 719 kita ambil hadiahnya, teman, dan langsung kita buka peti raksasa. Oh, ada apa di dalam peti raksasa ini? Siap. Wow. 798, teman-teman. Ada mesin terbang, bayi naga, baby dragon, and permana. Benteng inferno. Oh, wajah ini cukup lumayan. Peti emas, selanjutnya saya harus mengumpulkan peti emas, teman-teman. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, tinggalkan komentar kalian, teman-teman. Karena setiap komentar yang kalian ketik dan kalian kirimkan ke channel ini, akan saya baca semuanya. Okelah, saya Ebrol. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!